Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Karena sudah lama tidak membahas SCP dan beberapa dari kalian pun ada yang meminta saya untuk melanjutkan mengenai pembahasan tentang fakta SCP, maka dari itu di episode seputar horor kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mengungkap 5 fakta spesies eksperimen SCP yang masih menjadi misteri bagian ketiga. Tapi sebelum kita bahas videonya, saya infokan lagi ke kalian bahwa SCP itu fiktif, dan mungkin dari kalian pun sudah pada tahu lah ya. Tapi meskipun SCP itu fiktif, namun ada beberapa benda ataupun makhluknya ini yang memang benar-benar ada di dunia nyata. Hanya saja dalam artikel di dalam website SCP, deskripsinya itu jelas sangat berbeda dengan faktanya. Karena memang website SCP itu fiktif dan deskripsinya pun itu hanyalah hasil karangan. Dan maka dari itu, kita akan bahas SCP ini sedikit berbeda dengan channel YouTube lainnya. Kalau misalkan channel YouTube lain menjelaskan SCP menurut artikel yang ada di websitenya, tapi khusus di channel ini, kita akan mengupas berbagai macam spesies benda ataupun makhluk hidup SCP dengan fakta yang sebenarnya. Yang mungkin dari kalian pun masih belum mengetahui fakta sebenarnya dari spesies ataupun makhluk yang dianggap sebagai SCP. Dan tanpa lama-lama lagi, kita mulai saja pembahasannya, and welcome to my world. Yang pertama, SCP-039. SCP-039 merupakan spesies bekantan yang mengalami perubahan anatomi di bagian tubuhnya. Yang bisa kalian lihat di bagian wajah SCP-039 ini, itu hanya memiliki hidung dan mulut, namun tidak memiliki mata. Selain itu, SCP-039 ini memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, yang dia gunakan sebagai sensor pengganti mata. Di samping itu juga, SCP-039 menggunakan dengusan hidungnya untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya, apakah itu berbahaya untuknya ataukah tidak. Lalu, kemampuan dari SCP-039 ini, yaitu dia bisa berbahasa Inggris dan juga dia pandai mengoperasikan alat-alat mekanik. Contohnya seperti dia bisa membuat sebuah mesin ataupun memperbaikinya. Kemudian, setelah para staf SCP melakukan pengujian terhadap SCP-039 ini, ternyata SCP-039 lebih efisien ketika dia bekerja sendiri dibandingkan dengan kelompok. Karena kalau misalkan dia bekerja dengan kelompok, si SCP-039 ini sering merasa terganggu dengan spesies SCP yang lain. Kadang juga ketika SCP-039 ini sedang bekerja dan pada saat itu ada makanan di dekatnya, maka si makanan tersebut tidak dia makan, melainkan dia akan mengoleskan makanannya itu ke daerah wajahnya. Dan penjelasan berikut merupakan penjelasan dari artikel yang ada di website SCP, yang memang kalian sendiri pun mungkin merasa ngawur dengan deskripsi tersebut. Lalu fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-039 ini, yaitu dia hanya merupakan seorang bekantan biasa yang tidak pandai berbahasa Inggris ataupun mengoperasikan alat-alat mekanik seperti yang dijelaskan dalam website SCP. Selain itu juga foto ataupun gambar yang ada di dalam website SCP yang memperlihatkan bahwa SCP-039 ini tidak memiliki mata, nyatanya itu hanyalah sebuah editan. Yang dimana pada foto aslinya, si bekantan ini memiliki mata. Dan oleh pihak yang menulis artikel di website SCP, si mata bekantan ini dihapus sehingga terlihat tidak memiliki mata. Mungkin agar artikel mengenai SCP-039 ini terlihat lebih misterius dan juga asli. Tapi nyatanya, itu semua hanyalah fiktif. Yang kedua, SCP-049. SCP-049 merupakan seorang entitas humanoid yang memiliki tinggi sekitar 1,9 meter dan juga berpenampilan layaknya seperti dokter wabah pada abad pertengahan dan juga sering menggunakan topeng burung gagak. SCP-049 mampu berbagai bahasa. Meskipun dia cenderung lebih menyukai bahasa Inggris
dan juga bahasa Perancis abad pertengahan. SCP-049 juga memiliki sifat yang sangat ramah dan juga kooperatif dengan para staf yang bekerja di SCP. Selain itu juga, SCP-049 sangat membenci ketika ada seorang yang menyebutkan kata pestilence, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah wabah. Yang mungkin wabah di sini maksudnya adalah wabah Black Death yang pernah menyerang Eropa pada abad pertengahan. SCP-049 juga sering bertingkah agresif ketika ada seorang individu yang terkena dampak wabah, yang dimana jika hal tersebut dibiarkan, maka si SCP-049 ini tidak segan-segan untuk menghabisi individu yang terkena wabah tersebut. Selain itu juga, SCP-049 seringkali melakukan otopsi ataupun operasi kepada mayat yang terkena dampak wabah. Contohnya seperti pada mayat SCP-049-2 yang dioperasi oleh SCP-049. Yang tak bagaimana si SCP-049 ini melakukan operasinya. Namun yang pasti, setelah mayat SCP-049-2 ini selesai dioperasi, ternyata mayat dari SCP-049-2 ini bisa hidup kembali seperti normal. Dan untuk melakukan operasinya, SCP-049 ini selalu membawa peralatan medis yang dia simpan di dalam tas hitam yang sering dia bawa. Dan fakta mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-049 ini, nyatanya itu tidak pernah ada. Adapun gambaran mengenai kostum yang digunakan sebagai SCP-049 ini, yaitu yang menggunakan pakaian jubah hitam lalu menggunakan topeng paruh burung, itu adalah Plague Doctor. Yang dimana Plague Doctor ini merupakan orang-orang yang berprofesi sebagai dokter pada abad pertengahan. Para Plague Doctor ini mengobati para pasien yang terkena wabah hitam atau yang biasa disebut dengan Black Death, yang pada saat itu wabah Black Death ini menggemparkan wilayah Eropa dan juga merenggut jutaan nyawa. Lalu alasan mengapa para dokter ini menggunakan jubah hitam dan topeng burung gagak? Jadi, alasan mereka menggunakan pakaian ataupun jubah berwarna hitam dari kulit, alasannya karena supaya mereka tidak terkena wabah hitam. Lalu, topeng gagak yang mereka gunakan itu merupakan sebagai simbol kematian. Karena biasanya, burung gagak itu identik dengan kematian seseorang. Sehingga, jika ada orang yang terkena wabah hitam dan didatangi oleh Dr. Plague, maka hidupnya tidak akan lama lagi. Dan hal penting yang harus kalian ketahui bahwa Dr. Plague sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Jadi pada intinya, artikel yang menjelaskan tentang spesies SCP-049 ini, itu adalah fiktif. Yang ketiga, SCP-059. SCP-059 merupakan mineral radioaktif yang tidak diketahui dari mana asalnya. Namun bentuk dari SCP-059 itu mirip seperti batu alam yang bernama Silite. Selain itu, SCP-059 ini memiliki radiasi alfa, beta, gamma, dan juga sebuah radiasi yang tidak dikenal namanya. Namun, sering dijuluki sebagai radiasi delta. Dan radiasi delta ini cenderung memiliki warna biru yang menyala. Lalu, ketika suatu area terpapar oleh radiasi delta SCP-059 selama lebih dari 15 menit, maka akan muncul spesies jamur yang tidak diketahui dari mana asalnya, dan si jamur ini mulai tumbuh pada permukaan dinding yang membuat dinding tersebut mengeluarkan cahaya berwarna biru. Namun efek dari radiasi delta yang ditimbulkan oleh SCP-059 ini masih belum bisa didefinisikan apakah itu berbahaya ataupun tidak, karena masih belum dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para staf SCP. Dan spesies SCP-059 ini ditemukan di 8 lokasi bawah tanah di seluruh dunia, yang dimana ditemukan di dalam kedalaman 5.000 km di bawah tanah. Dan berat dari SCP-059 ini, ketika ditemukan, itu beratnya bervariatif antara 1 kg sampai dengan 10 kg. Lalu fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-059 ini, nyatanya
merupakan sebuah seni dekorasi ruangan dan bukan merupakan efek radiasi dari sebuah batu alam. Dan dekorasi ruangan ini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Roger Hiron. Lalu, mengenai warna biru yang menyala di dinding, itu bukanlah efek jamur yang ditimbulkan dari radiasi, melainkan itu merupakan kumpulan kristal yang ditempel di dinding, sehingga dinding tersebut terlihat berkilauan. Selain itu juga, fakta sebenarnya, tempat ini adalah sebuah museum, yang dimana pada tahun 2009, pernah mendapatkan nominasi The Turner Prize. Jadi intinya bahwa, spesies yang dianggap sebagai SCP-059 ini, nyatanya hanya sebuah dekorasi ruangan. Yang keempat, SCP-075. SCP-075 merupakan spesies siput besar dengan memiliki panjang sekitar 20 cm, lalu tinggi 13 cm, dan lebar 15 cm. Selain itu juga, SCP-075 ini memiliki kaki berotot seperti layaknya hewan karnivora. SCP-075 memiliki berat sekitar 860 kg, namun dia dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, SCP-075 memiliki perilaku seperti predator yang memangsa targetnya dengan meluarkan cairan yang digunakan sebagai senjata andalannya. Dan fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-075 ini, nyatanya bukanlah keong besar yang memiliki cakar seperti harimau, melainkan ini hanya sebuah karya seni buatan Takeshi Yamada, yang dimana Takeshi Yamada ini merupakan seorang seniman dalam bidang taxidermy. Atau secara sederhananya, taxidermy ini merupakan seni menyumpal tubuh hewan sudah mati agar terlihat lebih hidup. Atau bisa juga menggabungkan beberapa bagian tubuh hewan sehingga menghasilkan bentuk spesies hewan yang baru. Dan perlu kalian ketahui, selain keong raksasa ini, Takeshi Yamada juga membuat berbagai macam bentuk dari spesies makhluk yang sangat aneh, yang dia gabungkan dari berbagai macam jenis hewan sehingga menghasilkan bentuk spesies dengan bentuk yang sangat aneh-aneh. Yang kelima, SCP-081. SCP-081 merupakan sebuah virus yang dibawa oleh tikus. Namun virus ini hanya bisa menjangkit manusia, sehingga tidak ada hewan yang dapat terjangkit dengan virus ini. Dan cara kerja virus ini yaitu biasanya menyerap pada kulit manusia, dan setelah itu berkembang biak di dalam tubuh. Lalu setelah virus ini berkembang biak dan melipat gandakan dirinya, maka virus ini dapat mengeluarkan hawa panas di dalam tubuh manusia yang jika dibiarkan, tubuh manusia ini bisa terbakar secara tiba-tiba. Dan fakta sebenarnya, yang dianggap sebagai spesies virus SCP-081 ini, nyatanya itu tidak ada. Namun, mengenai kasus manusia yang bisa terbakar secara tiba-tiba, itu memang pernah terjadi. Tapi, hal tersebut bukan terjadi karena virus, melainkan itu adalah sebuah fenomena yang biasa disebut dengan spontaneous human combustion, atau biasa disingkat dengan sebutan SHC. Tapi, biar kita gampang menyebutnya, kita sebut saja SHC. Yang dimana memang fenomena SHC ini atau manusia yang bisa terbakar sendiri, ini memang kejadiannya sangat aneh. Karena penyebabnya, sampai saat ini masih belum diketahui. Namun yang menjadi anehnya, jika ada korban yang terkena fenomena SHC ini, barang-barang yang ada di sekitar korban itu tidak ikut terbakar. Dan hal aneh lainnya lagi, kaki si korbannya ini tidak terbakar dan tidak menjadi abu. Dan contoh kasusnya terjadi pada bulan Desember pada tahun 1966. Yang dimana seorang pria yang bernama John Irving ditemukan terbakar di dalam kamar mandinya. Dan yang menjadi anehnya, ketika polisi melihat jasad korban tersebut, sebagian besar tubuhnya menjadi abu, namun bagian kakinya masih utuh. Dan anehnya lagi, barang-barang di sekitar korban justru tidak ada yang terbakar. Dan kasus mengenai SHC ini masih menjadi misteri
dan juga belum terpecahkan sampai saat ini. Dan mungkin itu saja untuk video seputar horor kali ini. Dan kedepannya, kita akan melanjutkan untuk membahas ataupun mengupas fakta sebenarnya yang dianggap sebagai spesies SCP. Karena memang spesies-spesies yang dianggap sebagai SCP ini jumlahnya mencapai ribuan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten horor di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.